Hai semua, kembali lagi di channel YouTube Bidan Isna. Di video kali ini kita akan bahas berapa kali berhubungan agar cepat hamil. Simak terus videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya. Aktifkan juga loncengnya agar kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Sebenarnya bukan berapa kali seringnya berhubungan agar cepat hamil, tetapi waktu atau timing yang pas saat berhubungan agar berhasil hamil. Wanita bisa hamil ketika sel telurnya berhasil dibuahi oleh sel sperma. Sel telur wanita ini keluar satu kali dalam sebulan. Waktu keluarnya sel telur ini ada di pertengahan siklus haid. Kita sebut dengan ovulasi. Umur sel telur ini juga sangat singkat, hanya 24 jam atau sekitar 1 hari di ampula tuba. Nah, di ampula tuba ini sel telur menunggu sel sperma. Jika dalam waktu 24 jam sel telur ini tidak dibuahi oleh sel sperma, maka sel telur ini akan rusak, diserap kembali oleh tubuh atau luruh bersama dengan menstruasi. Sekarang kita lihat dari umur sperma ya. Sperma ini akan matang di saluran reproduksi laki-laki dalam waktu 2-3 hari. Ketika sel sperma sudah dikeluarkan dan berada di saluran reproduksi perempuan, maka sel sperma ini bisa bertahan antara 3-5 hari. Ini berlaku untuk sel sperma dengan kualitas yang bagus. Dengan berhubungan antara 2-3 hari sekali, diharapkan peluang hamil lebih besar karena ada sel sperma yang sudah menunggu di saluran reproduksi wanita. Sehingga ketika sel telur wanita keluar, maka sudah ada sel sperma yang menunggu di ampula tuba ini. Ketika sel telur sudah keluar, kemudian langsung bertemu dengan sel sperma, maka diharapkan akan terjadi kehamilan. Jika berhubungan setiap hari, dikhawatirkan sel sperma yang keluar justru sel sperma yang belum matang, sehingga kualitas spermanya kurang bagus. Berhubungan antara 2-3 hari sekali ini sudah cukup untuk meningkatkan peluang untuk hamil. Namun, jika sel sperma bermasalah, sebaiknya diperiksakan terlebih dahulu. Jadi intinya, untuk meningkatkan keberhasilan hamil itu bukan berapa sering, berapa kali berhubungannya, tetapi pas timingnya atau pas waktunya, yaitu pas waktu sel telur wanita keluar dan bertemu dengan sel sperma. Berhubungan sesering mungkin juga belum tentu menjamin keberhasilan untuk hamil jika waktunya tidak pas pada saat masa subur wanita dan kualitas sel sperma yang buruk. Jadinya, ketika kita sudah menikah lebih dari 1 tahun, berhubungan secara teratur, tapi belum juga berhasil untuk hamil, sebaiknya diperiksakan ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah tonton videonya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, aktifkan juga loncengnya ya, agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih.